etapa ada dua lah. Jadi pemenang etapa 1 adalah unit 7. 1, 2, 3 lagi. Jadi bintang 7 dong. Ya, kami dari mobil nomor 7, saya Brian Gomgom dan ini Yogi Pas ya. Kita untuk hari pertama atau etapa pertama kita berhasil mendapatkan bintang. Untuk mengenai mobil efisiensi dari Skyactiv ini, kita cukup bertahan di transmisi D, lalu kita mainkan cruise control. Tetapi jika kita kurang yakin, kita bisa masukkan ke mode manual dan bermain di gigi 4 dengan RPM sekitar 1100. Ya, demikianlah dari kami atas kemenangan di etapa pertama.